sampai dengan 17 di situ. Berikut adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Sekali lagi surat Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 17 di situ katakan jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya beberapa waktu yang lalu bagikan ini di pasar Pontikelan dan beberapa pasar yang ada. Tapi saya rindu di sini saya mau bagikan bahwa saudara mau usia sampai berapapun, mau di atas pesawat, mau dalam rumah sakit, mau sehat atau tidak sehat, atau sakit, dalam situasi apapun firman Tuhan katakan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Perencanaan kata dasarnya adalah rencana, schedule yang kita susun. Schedule tahun besok kita seperti ini, besok seperti ini kita bisa susun dalam jadwal kita. Tapi dalam situasi itu, jangan lupa Tuhan, amin. Karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dari dulu sekarang selamanya Ia tidak pernah berubah. Tuhan itu adalah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Itu adalah Isa Al-Masih, anak Bunda Maria itu sendiri. Di dalam Al-Quranmu ada juga Isa Al-Masih. Di dalam agama saya yang mengajar bahwa Yesus Kristus, yaitu anak Bunda Maria itu sendiri. Karena itu, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, sambil kita berangkat, saudara, mau cuaca berubah seperti apa, mau bencana seperti apa, mau di atas pesawat atau dimanapun, jangan lupa Tuhan. Karena Tuhan selalu mengingat kita, amin. Oleh karena itu, saudara, ini bukan masalah agama mananya. Ini bukan masalah denominasi mananya. Ini bukan masalah dari kota mananya, tapi masalahnya adalah satu pribadi. Karena hanya dua, kekal surga, kekal neraka. Salah pilih waktu di dunia, salah tempat kekalan. Saya waktu datang dari Jayapura ke Wamena, saya sampaikan di pesawat yang sama, pesawat Trigana, bahwa satu tiket yang digratiskan adalah mengaku Yesus. Bagaimana cara mengaku, saudara? Mama sendiri ada mulut, papa sendiri ada mulut, dan juga sister sendiri ada mulut. Akui Dia sebagai juru selamatmu. Oleh karena itu, cara mengaku saya membagikan adalah Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 katakan begini, sebab jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kembali kepada mulut, kembali kepada hati. Oleh karena itu, saudara, sister yang melayani kita di pesawat maupun kita semua yang ada di sini, jangan lupa Tuhan, jangan lupa akui dengan mulut yang ada. Karena itu saya akan berdoa buat kita semua, termasuk buat sister-sister yang ada di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang memberikan hikmat pengetahuan menciptakan pesawat, Allah juga yang menciptakan manusia yang melayani kita di atas pesawat, dan juga menjadikan kita yang sedang duduk. Engkau adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini sambil kami di atas pesawat, mengingatkan kami untuk terus mengingat Engkau, karena Engkau tidak pernah melupakan kami. Kasihmu Allah Immanuel selalu beserta kami. Terima kasih untuk kasihmu. Tapi tolong perbaharui setiap kami yang ada untuk terus mengingat Engkau dalam situasi apapun. Kami bersyukur untuk firmanmu dan kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Hamba berdoa lebih khusus kalau ada yang belum mengakui Engkau dari mulut pribadi, Engkau gelisahkan, Engkau ingatkan, Engkau bimbing, Engkau bawa, Engkau menolong supaya segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Kalau ada yang masih jatuh dalam dosa melalui HP, melalui penglihatan, melalui hubungan di luar nikah dan lain-lain, Tuhan, Engkau lepaskan dalam ikatan apapun. Dosa tidak berkuasa, kuasamu berkuasa, Engkau bekerja. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan mampukan sesuai dengan firmanmu, dan kami bersyukur untuk firmanmu. Haleluya. Saya berdoa khusus buat saya punya teman, di dalam nama Yesus, Engkau memberkati dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dalam kehidupan rohaninya Engkau memberkati, jasmaninya Engkau memberkati, keluarganya Engkau memberkati. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, nanti bagaimana saya berhenti? Ya, saya
Baik, kalau